rumah tamu udah suruh. Kamu belum bangun-bangun dari kemarin. Mak, ini kira-kira pintu apa ya? Coba deh, Mak. Oh, kok aku tiba-tiba di sini sih? Mak, mana? Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Hati-hati, Ci. Ci. Hah? Ya, kenapa? Aiga, itu Tarasi ketabrak. Tarasi! Ya ampun, Aci! Assalamualaikum, Mak. Gimana kondisi Tarasi, Mak? Kondisinya masih sama aja, anak muda. Tarasi belum membaik. Wah, aku ada di mana ini? Tempatnya bagus banget lagi. Udaranya sejuk banget. Wih. Ada sungainya. Wow. Ini di mana ya? Cuman sayang, di sini nggak ada temannya. Nggak apa-apa deh. Yang penting di sini asik. Halo. Nama kamu siapa? Nama aku Cynthia. Oh, nama kamu Cynthia. Cynthia, ini sebenarnya kita ada di mana sih? Kita ada di suatu alam yang sangat indah. Kamu pasti betah kan di sini? Udah, kamu gak usah pulang ya. Aku temenin, aku bisa kok jadi teman kamu. Hah? Maksudnya kayak gimana sih, Cynthia? Oh iya, kenalin, nama aku Tarasi. Maksud aku, kamu tinggal di sini ya selamanya. Selamanya? Tapi aku punya keluarga, Cynthia. Ada ayah aku, ada teman-teman aku, ada ibu aku. Udah, mereka pasti udah tenang di sana. Udah, yuk kita jalan-jalan yuk. Oh iya, wah di sini sungainya jernih banget ya Cynthia. Warnanya biru, abis itu seger banget di sini udaranya. Iya dong. Setiap ada manusia yang kesini, itu manusia beruntung. Oh gitu. Hup, berarti aku termasuk beruntung dong. Iya, itu semua karena amal kebaikan kamu. Wah, asik banget di sini Cynthia. BTW, di sini ada apa aja? Yuk, coba kita lihat-lihat di sini ada apa aja. Di sini kamu bisa meminta apa aja yang kamu mau. Misal donat sebesar sebesar kepala manusia. Ada. Pokoknya semua yang kamu minta ada. Dengan kata lain, tempat ini adalah syurga. Hah? Syurga? Berarti aku udah meninggal dong. Belum. Ini kamu masih koma. OTW meninggal. Hah? OTW meninggal? Serem dong. Gak apa-apa, kamu kan udah pasti masuk surga. Ayo, berenang di sini. Seger banget kan di sini? Iya, Cynthia. Di sini seger banget.
Aku suka di sini, Cynthia. Tapi aku nggak mau selamanya di sini. Udah, kamu selamanya di sini aja. Di sini menyenangkan kok. Tapi di sini nggak ada keluargaku. Udah, lupain aja, Cynthia. Aku pengen makan semangka ini. Di sini banyak banget makanannya. Iya dong, banyak. Nyaman kan di sini? Sini ada apa lagi? Wow. Wih. Udah deh, kita ngobrol-ngobrol aja ya di sini, Cynthia. Di sini semuanya enak loh, Tarasi. Enak, tapi nggak ada mamaku. Bisa nggak sih aku bikin permohonan supaya ada mamaku di sini? Bisa. Aku pengen ada mamaku di sini. Tuh, mamamu sudah ada. Mana? Ma? Ma? Heh, Ki! Ma, ma beneran di sini? Iya, ma di sini. Wih, ma, ma, lihat deh, ini tempatnya bagus banget kan, ma? Iya, bagus banget. Udah, kita tinggal di sini aja selamanya. Coba airnya, airnya. Wow, airnya segar banget. Iya, ma, airnya segar banget. Terus makanan-makanan di sini juga kayak fresh-fresh gitu loh, ma. Lihat, di bawah juga ada sungai. Itu sungainya kayak gimana, Ci? Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus banget, Ma. Tuh, lumayan dalam. Ya kan, cantik kan? Banyak tumbuh-tumbuhannya gitu. Iya, Ci. Cantik. Nah, Ma. Ini kira-kira pintu apa ya? Coba deh, Ma. Oh, kok aku tiba-tiba di sini sih? Ma, mana? Keadaannya sekarang gimana ya? Mia juga gak tahu kak. Mia khawatir. Kita doain aja kak buat kak Tarasi. Semoga dia cepet-cepet sadar ya kak. Soalnya Mia juga pengen lanjutin 17-an. Tarasi, kamu harus tetap di sini sama mama. Enggak, aku gak mau. Pergi kamu. Aku mau pulang. Aku gak mau di sini terus. Gerak. Tega kangen banget sama Tarasi. Tega kayaknya harus berdoa deh. Semoga Tarasi cepat bangun. Semoga si Tarasi cepat bangun. Amin. Bis banget ini mata Tega, kangennya kebangetan. Tega harus beliin Tarasi bunga nih. Please, lepasin aku. Tidak bisa. Please, lepasin tidak aku. Tidak bisa. Lepasin. Aci, please. Ini air mata emak udah surut. Kamu belum bangun-bangun dari kemarin. Aku di mana? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Ci bangun. Udah normal kan? Mak, mak bukan hantu kan? Enak aja emak disebut hantu. Ya emak ini manusia lah. Mama kamu yang ngelahirin kamu, Ci. Gimana sih? Syukur deh kalau emak bukan hantu. Lah, mak, aku di rumah sakit ya, mak? Iya, kamu di rumah sakit. Kamu itu habis ketabrak, Ci. Terus malah kamu tuh bocor dan kamu tuh koma sehari. Bayangin, kamu gak bangun sehari. Ah, syukurlah, mak, aku udah bangun, mak. Di sana, mak, seremin banget. Pertama-tama ya, mak, ya. Apa
pertama-tama? Aku itu kayak ke surga gitu, Mak. Terus aku keteleport lagi. Dan yang di mimpi aku tuh setannya tuh Mak. Terus ada orang laki-laki gitulah, gak tahu siapa Mak yang bisa nyelamatin aku. Dan ya aku balik lagi ke sini, Mak. Bagus deh, bagus. Dokter, sini dokter. Udah siuman ini anaknya. Alhamdulillah ibu, keadaan anaknya sudah sangat membaik. Insya Allah besok bisa pulang, Bu. Alhamdulillah, ini anak saya gak bakalan lupa ingatan kan? Mak sembarangan aja lupa ingatan segala. Enggak, Bu, ya udah deh, saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya, Pak, terima kasih. Sehat-sehat ya, Nak. Si Taiga mana, Mak? Si Taiga tadi keluar dulu katanya mau ganti baju. Dia gak mandi tahu sehari. Bau dong. Ya pokoknya semenjak kamu kecelakaan, dia cuma ganti baju doang. Katanya dia mau mandi dulu. Oh. Nanti juga kesini. Taiga denger-denger Acu ada siuman. Aci! Taiga, kamu ngapain bawa balon? Ya ampun Taiga, emangnya anak kecil. Taiga bahagia banget, Ci. Kamu ada siuman. Alhamdulillah. Kapan boleh pulang? Besok juga kata dokter boleh pulang. Alhamdulillah, besok boleh pulang. Besok kamu bisa lihat lomba-lomba, Ci. Kamu jangan banyak gerak dulu ya, Ci, ya. Atau enggak kamu di rumah aja. Aku pengen lihat lomba, Taiga. Iya, boleh. Ih, lain kali ya, Ci, kalau nyebrang itu harus lihat-lihat. Iya, Ma, iya. Udahlah, Ci mau istirahat. Anak muda, ngapain kamu? Sorry. Saking girangnya, Taiga. Aduh, ada-ada aja. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya Allah, guys. Akhirnya Tarasi bangun dan siuman juga. Ini semua berkat kalian ya, guys ya. Ya udah, semoga Tarasi cepat hilang ya bekas ininya nih yang diperbannya itu kan. Ininya diperban, guys. Semoga cepat-cepat hilang dan Tarasi bisa beraktivitas normal ya, guys ya. Doakan, guys, support Tarasi. Buat kalian pengen ke tempat-tempat yang ada di mimpinya Tarasi, ini dia ya ID-nya. Nih guys, ID-nya 21161657973524. The Angel with Sandro. Iya guys ya. Jadi pesan moralnya, kalian kalau mau nyebrang itu harus lihat-lihat ya. Takutnya ketabrak kayak Tarasi, guys. Dan ini dia ID satu lagi ya teman-teman ya. 551692577910. Desa Mayit. Punyanya Anum 09 ya guys ya. Taiga mau kasih ini ke Tarasi. Ci, kamu mau makan apa, Ci? Makan bubur aja, Taiga. Ya udah deh. Pokoknya Taiga bersyukur banget, Aci, bisa hidup lagi ya. Oke deh, guys. Sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.